Islam siap untuk berperang menyongsong masa depan remaja yang beriman. Tiada guna jiwa muda berfoya, ayo satukan niat makmurkan masjid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rumahku yang ada di permukaan bumi adalah masjid. Jadi masjid yang kita bangun dengan begitu indah dan megah, mengeluarkan biaya harta benda begitu banyaknya, ditambah lagi dengan tenaga. Membangun masjid itu sulit, tetapi memakmurkan masjid jauh lebih sulit. Oleh karena itu, masjid yang sudah kita bangun dengan begitu indah dan megah, marilah kita makmurkan, kita isi di dalamnya dengan ritual-ritual ibadah, baik ibadah yang mahdhah yang langsung berhubungan dengan Allah, maupun ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tersalur melalui sosial kemasyarakatan. Manakala kita mau memakmurkan masjid, pancaran rahmah dari Allah akan Allah turunkan kepada kita, hidayah akan Allah berikan kepada kita, sehingga kita dalam melangkah dalam hidup dan kehidupan tidak akan pernah tersesat buat selama-lamanya, dan sekaligus akan Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mumpung roh masih bersatu dengan jasad kita, marilah kita sama-sama makmurkan masjid. Muslim dengan masjid itu ibarat ikan dengan air. Tidak ada namanya ikan tidak betah di air kecuali ikan itu mau mati. Manakala muslim sudah menjauh dari masjid, jiwanya mati, dan manakala jiwa mati, jasad tapi masih hidup, tidak ada bedanya dengan mayat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita jadikan masjid ini sebagai titik tolak untuk mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Kita satukan visi dan misi, dan kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan kita, dan kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Rahmatul Ummah adalah masjid induk, masjid yang letaknya sangat strategis, yaitu di tengah, atau yang lebih tepatnya di jantung kampung Sidoharjo, atau di sebelah sisi utara pasar tradisional kampung Sidoharjo yang dibelah dengan jalan raya nasional Simpang Penawar Rawajitu. Kenapa sangat strategis? Karena Masjid Rahmatul Ummah ini sangat mudah dijangkau oleh semua warga sekitar yang ingin menunaikan ibadah di masjid ini. Begitu juga sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita, para musafir atau yang sedang dalam perjalanan belum menunaikan ibadah wajib, bisa menunaikan di Masjid Rahmatul Ummah ini.